Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Oke, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk absensi silahkan mengisi di Google Formulir yang sudah Bapak siapkan di WA Group. Oke, langsung saja mulai pembelajaran kita hari ini. Yaitu pembelajaran IPA kelas 6 semester 2 dengan tema 9 menjelajah angka keluar subtema 1 keteraturan yang menakjubkan pembelajaran ke 1. Kita di sini akan belajar tentang sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Kita membuat model sistem tata surya. Di sini kita akan membaca bersama-sama teks dari benda langit sekitar kita. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi itu sendiri adalah sekumpulan bintang yang terkait, yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Jadi, galaksi Bima Sakti itu adalah tempat kita tinggal saat ini. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral, yaitu spiral itu bentuk lingkar. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Jadi kita itu mengelilingi matahari, yaitu bumi mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi kita. Ini bumi itu bukan. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Mari kita lihat lebih dekat sistem tata surya kita. Sistem planet dalam tata surya berada pada garis eder berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak akan saling bertabrakan. Jadi planet-planet itu ada apa ya? Jalannya berbentuk elips. Garis edernya itu berbentuk elips. Dan itu jalannya itu disebut orbit. Dan itu semua planet-planet berjalan sesuai dengan orbitnya, sehingga planet-planet tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet-planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang malam secara bergantian. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari.
Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Rotasi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. Jadi, tahukah kamu apa yang kamu rasakan di bumi dengan adanya revolusi bumi terhadap matahari? Jadi, yang terjadi akan adanya siang dan malam serta perbedaan musim. Ini adalah gambar tata surya kita. Jadi ini matahari yang dikelilingi oleh planet-planet sekitarnya dan asteroid sebagai benda langit lainnya. Planet di sini dibedakan menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam meliputi Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar meliputi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan ini menjadi pemisah mereka, yaitu sabuk asteroid. Dan ini yang menyerupai garis elips ini. Ini merupakan garis edar, itu orbit dari masing-masing planet. Berikut ada video pembelajaran, silahkan disimak.
meteorit jatuh ke bumi karena tertarik oleh gravitasi bumi. Meteorit tampak bercahaya karena terbakar oleh tekanan ram dan gesekan atmosfer. Meteorit yang jatuh dan terbakar dinamakan meteor. Satelit adalah benda yang mengorbit planet dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Satelit ada dua macam, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam contohnya bulan yang mengorbit planet Bumi dan Deimos yang mengorbit planet Mars. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia untuk suatu tujuan. Contohnya satelit buatan adalah satelit Palapa dibuat oleh Indonesia untuk keperluan komunikasi. Jadi itu tadi adalah materi kita yang telah kita pelajari. Lalu selanjutnya mari kita melakukan latihan pas soal-soal yang berjumlah 4 butir. Setiap butir soal berbobot 25 poin. Kerjaan soal berikut dengan menulis jawaban di kertas A4. Lalu foto scan menjadi PDF dan kumpulkan melalui Google Classroom yang sudah disediakan. Selamat mengerjakan. Soal pertama, gambarlah anggota tata surya sesuai dengan posisi dan beri nama pada setiap anggota tata surya tersebut. Nomor 2, planet manakah yang mengalami revolusi terhadap matahari yang paling cepat? Dan mengapa? Berikan penjelasan. 3, planet manakah yang mengalami revolusi terhadap matahari yang paling lama? Mengapa? Selanjutnya yang 4, amatilah gambar berikut ini. Ini adalah gambar bumi yang kita tempati saat ini. Buatlah kesimpulan dari apa yang Anda amati pada gambar di atas. Ya. Jadi, sekian untuk materi hari ini. Untuk mengakhiri kelas, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Jika ada kesalahan, Bapak minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.